Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan kepada Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara belajar online. Adapun caranya, di sini kita menggunakan website namanya Zoom. Saya buka dulu websitenya. Kemudian setelah masuk seperti ini, kemudian di situ Anda memilih kalau Anda sudah punya akun Anda sign in. Kalau belum, di sini saya akan join a meeting. Kemudian di sini Anda masukkan kode meeting Anda yang telah Anda buat bersama dosen atau guru Anda. Di sini saya akan memasukkan kode meeting yang telah dibuat oleh dosen saya. Kemudian saya akan masuk join. Kemudian setelah itu saya akan klik itu, klik here atau download dan run Zoom. Klik here, saya akan klik, kemudian akan tampil seperti ini, kemudian sign in. Lalu Anda masukkan enter meeting password, passwordnya saya akan masukkan. Kemudian setelah itu Anda klik join meeting. Akan masuk seperti ini, tampil seperti ini. Kemudian join with video, akan belajar online secara streaming. Oke, kemudian join with converter audio. Jadi lebih bagus pada saat Anda belajar online seperti ini itu Anda menggunakan handset ya, biar lebih jelas suaranya. Kemudian setelah itu akan masuk tampil seperti ini. Itu adalah akun dosen saya ya. Di sini ada menu chattingnya. Di nanti ketika Anda belajar online seperti ini, itu semua anggota akan tampil. Jadi kita bisa melihat anggota yang tampil berapa orang. Namun ini karena kita menggunakan yang gratis, jadi paling lama itu sekitar 40 menit. Ini berasal dari informasi dosen saya. Jadi paling lama itu 40 menit bisa streaming. Jadi saya akan coba gunakan ya. Ini saya live streaming di kantor. Jadi tampilnya seperti ini. Halo. Pak. Gila sih, Pak. Kopinya. Jalan, Bang. Hah? Ya. Kira bukan itu. Bagus. Mana tuh? Kopi. Oh, Pak harus pakai anu nih. Harus pakai speaker. Iya, kedengaran. Nggak kedengaran? Kedengaran nih, Pak. Oh iya, kok pakai headset, Pak? Oh, pakai headset, Kak? Iya, pakai headset. Kita tahu semua, pakai headset. Supaya kita bisa mulai hari Rabu, ya. Oh iya, nanti saya kasih tahu.
Alhamdulillah Budi. Kemudian di sini juga ya, ketika dosen sedang menjelaskan, di sini ada materinya yang bisa ditampilkan slide-nya. Jadi Anda juga bisa belajar itu ya, betul-betul hampir sama Anda belajar secara offline atau di ruang kelas. Ini sangat bagus ini websitenya ya. Anda pun juga bisa menggunakan melalui Android Anda. Anda harus install dulu aplikasinya, namanya Zoom Cloud Meeting. Di situ juga Anda bisa live streaming secara online menggunakan HP Anda. Di sini saya live streamingnya menggunakan laptop ya. Hanya 40 menit, karena kita pakai software gratis, jadi tidak berbayar. Kasih tahu ke teman-teman yang lain, tolong dia aktif. Nanti kalau dia tidak aktif, nanti materinya dia tidak dapat dan dia tidak akan lulus. Iya, betul-betul, Pak. Jadi di sini kita bisa dilanjutkan. Jelas sekali, Pak. Jelas sekali, dong? Iya, jelas. Ya, nanti saya akan jelaskan ini. Ini kan dalam bentuk bahasa Inggris. Iya. Nanti ini kan secara otomatis dia akan terekam, nanti bisa diputar ulang-ulang. Saya akan menjelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Lainnya kita bahasa Inggris, tapi nanti saya akan jelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke? Okay? Iya, iya. Saya lagi kirimkan mini videonya kan, video tadi, supaya ada orang lihat. Pakai laptop. Baru bisa di anu juga anunya Zoom. Ini Diva, Diva sudah masuk, ini Diva sudah Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Coba Anda lakukan atau coba-coba Anda praktekkan. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pakai